100.000 uang palsu. Coba lihat duitnya. Wah, uang palsu. Ini tega banget anak ini. Ini anaknya jualannya. Video amatir ini sengaja direkam oleh salah seorang warga yang menunjukkan seorang bocah penjual keripik yang mendapat bayaran uang palsu dengan nominal Rp100.000 dari orang tak dikenal. Bocah berinisial DJ berusia 10 tahun warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung mendatangi kantor polisi dengan didampingi sang ibu untuk menceritakan kronologi kejadian tersebut. Korban mengaku kejadian penipuan yang menimpanya terjadi di kawasan SPBU Kedaton, Kota Bandar Lampung. Pelaku menghampiri korban untuk membeli keripik dengan total Rp30.000 dengan menggunakan uang palsu senilai Rp100.000. Mirisnya korban yang tidak mengetahui bahwa uang yang diterimanya adalah palsu justru memberikan kembalian uang asli senilai Rp70.000 pada pelaku. Dari sendiri posisi itu? Sendiri. Gak ada teman-teman Daring atau lagi sama siapa? Kalau teman Daring lagi di kliniknya. Gak, pas ketemu sama Om itu Daring sendiri. Iya. Om itu sendiri. Iya. Om itu yang nyamperin Daring? Iya. Daring posisinya di konvensi itu di mananya? Bukan di konvensi itu saya, di konvensi itu belakang dikit. Belakang dikit? Iya. Konvensi mana ini? Di Raja Basa ada ke konvensi? Ada. Di Raja Basa itu? Iya. Atas laporan korban serta video yang telah beredar di media sosial, Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung pun kini tengah melakukan penyelidikan guna bisa mengejar pelaku yang masuk dalam tindak pidana penipuan peredaran uang palsu. Dari hasil interogasi, hasil dari keterangan anak tersebut, mungkin kita sudah beberapa kita tahu ciri-cirinya, nanti tinggal kita padankan dengan hasil lidik di lapangan. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi telah mengetahui ciri-ciri pelaku yang sesuai dengan apa yang disampaikan korban. Selanjutnya polisi juga akan mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti, diantaranya rekaman CCTV di area SPBU. Roma Fiaidam, Kompas TV, Lampung.